Hai guys, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Jadi teman-teman, kita masih di Jakarta dan ternyata kita betah di sini ya Kakak Una ya. Lebih betah di Jakarta atau di Bali? Jakarta. Jakarta dong, karena di Jakarta pertama mainnya lebih banyak, tempat mainnya lebih banyak. Terus juga kan kotanya besar, jalannya selalu lewat jalan tol gitu. Jadi tidak ada macet, jaranglah macet gitu teman-teman. Tapi kabarnya di Bali sekarang yang macet guys. Jadi kemarin kita sempat lihat informasi berita, itu katanya macet parah. Jadi sekitar 2 jam gitu nggak gerak dari keluar tol bandara. Iya, gara-gara liburan tahun baru. Dan itu untung banget kita nggak di Bali, kita malah di Jakarta guys. Jadi teman-teman, rencananya karena Aluna sama Amanda sudah betah di Jakarta, gimana kalau kita pindah tinggal Kak? Mau? Mau gak? Mau. Tuh kita juga loh ini. Iya, pindah sekolah juga. Kita udah bawa barang banyak banget itu guys di belakang. Makanya pada berantakan banget tuh di belakang. Wow. Ada baju. Ada baju, koper, segala macam. Bagus gak? Bagus kok. Wow. Bagus. Kalau gambar aku bagus gak? Gambar apaan itu? Gambar alis. Gambar alis model celurit. Jadi rencananya teman-teman, kita akan pindah ke Jakarta. Ini baru rencana ya guys ya. Dan rencananya hari ini kita mau survei-survei rumah dulu teman-teman, yang nantinya akan kita tempatin untuk tinggal di Jakarta. Oke, kalau gitu sekarang kita ini udah lewat tol juga. Sekarang kita langsung menuju ke rumah yang nantinya akan kita tempatin guys. Kita akan lihat-lihat dulu seperti apa rumahnya. Kalian juga penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Langsung aja kita berangkat. Let's go. Anda yang menentukan betah nggak di rumah sini sama Aluna. Iya, cek dulu, kita cek dulu. Garasi. Cuma dia belum ada pagernya. Nanti kita pasang pagar di sini. Nggak tahu, mungkin menurut arsiteknya nanti pagernya cocoknya yang lipat atau yang ke sana, yang apa, rolling ke sana. Luas banget ininya. Garasinya luas. Ini cukup. Apalagi mobil Wuling yang listrik itu 5 cukup. Oh, 5. Wow. Ini dapur kotor. Kita lihat ada dapur kotor sini. Lantainya bagus. Ini perlu di ini. Udah dapat kompor tanam sama kitchen set. Udah dapat kompor tanam sama kitchen set. Sama kitchen set. Ini dapur kotor. Ya. Oh, dapur kotor. Dapur bersihnya di? Dapur bersihnya di atas. Luasnya berapa tadi? 103. Bangunan 250. 3 lantai. Ya. Ini? Oh, laundry ya. Oh iya, disini untuk jemur biasanya juga. Ini dapur kotor sama tempat jemur. Kalau tangga ini akses ke ruang keluarga. Oh, tangga. Kalau depan ke tamu. Jadi gak nyatur. Oh, jadi ada dua. Ada dua tangga. Ini ruangan apa mas? Toilet. Ini toilet buat pembantu. Kita lihat toilet untuk sedikit kunci. Toiletnya kecil. Kalau yang ini untuk asisten rumah tangga. Iya, asisten rumah tangga. Asisten. Kalau ini ruangan pembantu. Oh, ruangan asistennya di sini. Buat budak juga bisa kan Devi? Ada kucingnya guys. Kucingnya. Amin. Kita coba naik ke lantai 2 teman-teman. Karena di sini rumahnya lantai 3. Luas banget di sini. Ini kita bisa ngonten. Di sini luas sekali. Tadi enggak usah masuk sana. Iya, benar-benar depan. Nih, lampunya juga udah bagus. Yuk, kita langsung lihat ke bagian dalamnya. Hati-hati, nanti kesandung. Karena ini agak tinggi. Lampunya banyak banget.
ini harus dikasih tulisan nanti, ini lampu depan, ini lampu mana, banyak kali nih guys. Coba-coba aja sendiri ntar apa nih guys. Ini kamar pertama. Enggak, kamar pertama kita tiga. Kamar tamu. Ini kamar tamu. Kamar tamu. Kamar anak bisa. Ini bisa jadi kamarnya Aluna sama Amanda. Di sini. Tapi cukup lah ya kalau misalnya satu kasur tapi tingkat. Pasti punya bisa rumah. Enak depannya balkon bisa. Kamar anak dan di atas lagi. Oh, di atas ada lagi. Oke, coba harus ya, ini cocoknya untuk kamar tamu berarti ini. Ya kita lihat ke atas. Dapur bersih. Oh, ini dapur bersih bagian sini. Oh, jadi nanti tinggal dikasih ini aja. Dapat kitchen set juga, cuman belum dipasang. Kamar mandinya ada dua. Yang pertamanya kan di bawah. Sekarang di sini. Tapi kita nggak tahu di atas ada kamar mandi lagi apa enggak. Oke. Okay. Oh, berarti tangga yang tadi masuk sini ya? Iya. Masak. Langsung dari sini. Bisa tiga warna. Ada remote-nya. Ih, udah canggih. Ada remote-nya. Ini di lantai 3. Di lantai 3 itu kamar mandi anak. Tuh, ini kamar mandi anak. Lumayan lah ya. Gak mau kelar mandinya tuh, guys. Lumayan. Terus untuk kamarnya. Wah, oh, iya, iya luas bener. Banget sini. Welcome to Aluna dan Amanda Room. Ya, Alexanya enggak? Sama Alexa. Alexa masih sama kita. Alexa bagus di sana. Alexa masih bayi sama dia. Oh, ini mau kemana nih? Halo, halo. Enggak gitu juga. Oh, ini yang tembus tadi nih. Teman-teman tembus tempat jemur tadi di bawah. Takut ketinggian. Tuh. Jangan nengok-nengok. Ada tangga. Rahasia di atas ini. Di atas tuh tandon ya, Om ya? Iya, itu tandon biasanya. Tempat nangkringnya Iki. Suka banget dia main. Oh, iya. Kayak di rumah kita yang di Bali. Misalkan ini Bali. Terus ada tangganya lagi di atas. Iya, ngecek-ngecek tandon. Coba kita lihat kamar. Ini kamar utama. Kamar utama biasanya lebih besar ukurannya. Lebih luas. Selamat. Ruang wardrobe-nya akan dikuasai oleh diri. Kita lihat balkonnya dulu. Panas. Karena di Jakarta memang musim panas. Hati-hati kalau misalnya tingginya lebih dari 170 bisa mentok sih. Wow. Tinggiku kan cuma 160. Siapa tahu ntar bertambah tua tambah tinggi. Gak mungkin yang ada bokok. 120 tingginya. Tambahnya 100 enggak 115 dia. 15, ya? Beda dikit. Hah? Beda 5 cm sama Aluna. Ya, ya, lumayan sini. Misalnya sambil ngudut-ngudut, sambil nyebat atau main layangan. Wah, luas sekali. Ya, aku tidurnya di toilet aja. Ya, ya, boleh lah. Ini bisa tempat mandi, terus di sini nanti pasti akan ada sampo. Kayak sembarang enggak boleh ya di mami yang ngatur. Ada batap gitu. Enggak ada. Itu rasanya pinggir ke. Ada batap, batap untuk Alexa ini. Nanti kita penuhin, penuhin air. Penuhin air, nanti Alexa tidur sini. Gampang kalau batap itu, kalau kurang batap itu gampang aja mas sekarang. Kalau tau kan ember-ember lipat yang bisa buat batap selonjoran itu di toko online banyak. Terus juga ada kolam renang karet yang bisa taruh sini. Taruh depan tadi lah, gede banget tuh. Wah, bagus sekali. Ini bakal anggota di sini teman-teman. Bagus kan, Aluna Amanda. Jadi nanti kita rencananya mau lihat beberapa rumah dulu teman-teman, karena buat perbandingan juga, karena kalau beli rumah itu kan banyak banget yang perlu dipikirin. Ini di sebelah udah laku lagi proses ngecat, makanya agak bersih sedikit, nggak apa-apa ya, namanya tukang lagi kerja kan. Kalau gitu sekarang kita mau ngecek rumahnya yang lain ya. Doain kita ya teman-teman ya, mudah-mudahan dapat rumah yang bagus di Jakarta. Amin.